Falfang Suri. Kali ini temanya otomotif, jadi bukan alat kesehatan. Ini kali ini saya akan unboxing produk. Dan saya kan kemarin beli untuk handle atau outer atau apa namanya itu untuk mobil kali ya. Ini produknya tadi siang baru sampai. Kebetulan saya ordernya melalui aplikasi online shop Shopee. Nah, ini JNT dikirim ke ini Benowo. Nah, seperti ini packingannya. Kayaknya enggak bagus sekali packingannya. Jadi enggak rapi sama sekali, cuman dalamnya muka aja bagus. Seperti itu. Oke, langsung aja kita buka ya. Ini murah, jadi untuk harganya beda. Kalau saya di toko sebelah rumah itu ada jual ini juga, aksesoris mobil, itu harganya untuk handle saja 150, terus outernya 200. Kalau ini saya belinya handle sama outer satu set, itu kenanya 150, jadi selisihnya 200.000. kalau di sini 350 dapat satu set, kalau ini saya order 150 udah dapat semuanya. Nah, ini mereknya JLS, bener ya, JSL, sorry, mereknya JSL. Ini yang handlenya, jadi dapat 4. Terus yang ini outernya dapat 4 juga. Nah, ini saya nambah lagi untuk apa ya, ini namanya ya, yang ada di ini, di penutup bahan bakarnya. Ini untuk mobil kali ya. Kalau ini 45, jadi ini yang 150 tambah 45, 195 udah dapat semuanya. Kalau di sini ininya aja 75.000. Ini ongkirnya dari Jakarta 19.000 melalui JNT. Oke, langsung saja kita buka. Oke, jangan ada cacat. Terus ini saya nambah 1 meter untuk double tip 3M. Ini cuma 4.500. Nah, chrome ya, bagus ya. Udah ada ininya, perkat 3M-nya, jadi tinggal nempel saja. Ini kebetulan saya beli lagi kan supaya nanti bisa saya tambah di tengahnya biar lebih kuat lagi. Oke, tinggal ini. Jadi ininya outernya dapat 4. Kebetulan saya belinya yang untuk pelindung di dalamnya saja. Biasanya kan ada yang lebihannya itu apa namanya, ada tulisannya merek kali atau apa. Saya nggak suka, saya suka yang seperti ini aja, jadi kelihatan elegan, simple. Nah, satu wadah ini isinya 2. Nah, ini 2, jadi 2-2 gini. Ini bungkusnya dari JSL. Terus ini juga, ini kebetulan untuk double tipnya bukan 3M, tapi saya udah beli lagi, tinggal nanti ditambah lagi aja biar lebih kuat. Ini kali ya. Next, mungkin saya akan video juga untuk buat tutorial pemasangannya. Semoga aja bisa, karena baru mau nyoba juga sih. Seperti itu. Ini untuk yang handle-nya, mari kita buka. Handle-nya dapat 4 juga. Oke, susah. Oke. Handle-nya juga langsung ada 3M-nya dari JSL-nya. Jadi tinggal pasang semuanya. Bagus ya. Jadi misal kalau mau lebih kuat, kalau beli tinggal ditambahin aja ordernya. Nanti maaf tidak saya kasih link di deskripsi karena ini bukan sponsor ya. Unboxing aja untuk produk JSL-nya seperti ini. Kalau teman-teman mau cari bisa nanti klik aja JSL outer atau handle, keluar semuanya. Oke, cukup ya untuk unboxingnya, semoga bermanfaat. Dan next time mungkin saya akan kasih tutorial cara pemasangannya juga. Kalau ada waktu nanti saya video juga. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like video ini dan subscribe juga. Sampai jumpa kembali.